Halo guys, ketemu lagi. Kali ini gue mau bahas video tentang caster rush. Caster rush yang normal, karena itu beda sekali dengan yang PC. Kalau di caster rush yang PC, lu masih prefer mungkin bawa Rudy, bawa Mei, supaya damage-nya reduce banyak. Kalau di normal itu sulit banget, karena perbandingan dari turn 6 ke turn 7 itu damage-nya bisa 2 kali 3 kali lipat hero-nya musuh. Gua kasih lihat dulu mastery-nya. Ini sekilas saja, gua enggak perlu jelasin, lu bisa lihat sendiri nanti. Keduanya P1-nya full ke atas. Keduanya beberapa aja. Oke. Test your strength here. Setelah kali ini lawannya adalah Chris, jadi gue lebih sedia anti dead tuh Karin sama Leo. Oke, formasi yang pasti dibawa itu untuk gue ya, kalau gue ini pasti adalah bawa Lina, bawa Ace, bawa Resol dan Sin paling belakang, karena gue nggak punya Jupi. Kalau punya Jupi sih katanya sih Jupi lebih gede ya damage-nya daripada Sin. Cuman gue males build-nya kan, butuh banyak ini, banyak builder. Ini jawelnya diusahakan full, gue belum kelasin juga, susah dari jawel. Armornya kasih counter rate, kemudian weaponnya kasih lethal. Jadi counter rate-nya tinggi sekali karena ada Resel. Sin udah punya 2 armor. Kemudian, karena gue punya Aelin ya. Gue juga punya Aelin. Tinggal frame gue, tapi gue nggak bawa. Kemudian kita harus bawa Karin atau bawa Leo buat penangkal jet-nya Chris. Oke, di sini. Jadi yang diperlukan adalah pinjam leader teman Aelin level 40 kalau bisa. Jadi lu daripada bengong, lu buku-buku di sosial, search di Facebook, cari yang leadernya Aelin 40, karena itu pasti perlu banget Aelin 40. Gua resel 40 lebih banyak sih, cuman gua lebih prefer Aelin. Kita mulai. Oh ya, untuk leadernya kasih yang damage. Karena kita mau maksimalin damage di round 1 sampai dengan round 6. Gua tadi lupa kasih lihat equipnya si Karin itu kosong, jadi nggak gua plusin, nggak gua kasih equip sama sekali, kosong. Karena jujur aja gua pengen si Karin ini cepet mati, cepet banget. Tapi emang gitu fungsinya, dia itu sebenarnya cuma buat kasih buff ke teman-temannya supaya anti-get. Ini terserah lu mau mati mau ngapain. Oh!
Gak maki-maki sih Karin. Aduh, dikit lagi. Punya skillnya sudah selesai cooldown, you harus cepat-cepat pencet. Karena hampir 80% skor CR Mr. Luffy ini dapatnya dari sini. Sebenarnya cuma untuk buff minus defense si Wrestle of Ace. Office damage si Aiden. Atau bisa juga lu ganti damage nya dengan si Alice. Nah, dia nanti di turn 5 dia bisa bantu si Aiden ini bisa nyembuhin buff deck-nya. Yeah.
turun 4 udah pada rata kan. Kita coba compare, kali kita nggak bawa S, kita ganti dengan Alis. Tahu kan Alis bisa debuff, dan bisa revive, lumayan revive-nya. Oke, kita coba, nanti kita bisa bandingkan score lebih tinggi apa lebih kecil. Tetap untuk leadernya, gue pilih Elin. Gini kalau blueprintnya habis cooldown berarti kita bawanya si Resel diganti. Tahu nih Reselnya. Yeah.
Hikari. Nice. Udah gua tunggu-tunggu. Di sini yang lu perlu perhatikan adalah si Wrestle aja. Jadi begitu si Wrestle kena death buff, gua guru skill alis. Kita compare ya, tadi dapatnya 450.000. Kalau kita ganti formasi kali ini, apakah lebih besar? Pokoknya lu maksimalin attack terus. Haram hukumnya kalau Vision ini cooldown sudah selesai lu nggak pakai. Yeah!
Memang di prefer bawa S ya daripada bawa Alice untuk si Chris ini. Oke, enggak apa-apa. Test your brilliant. Keep it up. Collect your reward and proceed to the next quest.